Cukup sekian dan terima kasih. Tambah lagi Pak Ustaz. Tambah lagi Pak Ustaz. Bukan kenapa? Udah kan? Ya. Baru jam 9. Baru jam 9 Pak Ustaz. Kan udah di sini ceramah. Emang saya Bapak Ibu. Emang kamu balik ya? Kalau hendak ke Pulau Hangat, ya. Kapal berlayar di hari hangat, mari kita ucap ke puji dan syukur semoga Allah memberi rahmat dan juga memberi berkat. Iya, dengan basmalah kubuka kalam, seiring salawat kepada Nabi, kurangkai madah seuntai salam, puji dan syukur kawal Rabbi. Ya Walang, ya Walang. Selanjutnya Walang, begini katanya Walang, kalaulah hendak ke Pulau Hangat, ya. Kapal berlayar di hari hangat, mari kita ucap ke selawat, semoga dapat syafaat dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Walang, siapa pula tamu kita yang hadir? Begini katanya Walang, ya. Ada pula Bapak Bupati. Ya. Nah, kalau di Tamiang, Bapak Bupati Walang? Payung Negeri. Iya. Kemudian Walang ada Bapak Wakil Bupati? Timbalan Payung Negeri. Iya. Kemudian ada juga Bapak Sekda? Iya. Namanya? Setia Majelis. Mantap Walang. Ya. Kemudian hadir juga Walang yang kita tunggu-tunggu. Siapa Walang? Ustaz Suwandi. Iya. Mana orangnya Walang? Sana. Dia ada Ustaz. Ya. Anak kita tuh. Oh lo. Kalaulah berlayar ke arah barat, bawalah kompas cari haluan. Kalau nak bahagia dunia akhirat, Quran dan hadis jadi pedoman. Betul Bang. Walang, ya Bang. Ada mak-mak nih Walang. Ya, begini kata Jawalang, dahan kayu di dalam semak banyak bergantung sisa kamu lebah. Kalau dah dipandang ayah-ayah dan mak-mak, mirip orang wukuf di padang Arafah. Betul betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Bupati Aceh Tamiang, saya doakan mudah-mudahan beliau sihat selalu, amanah, dan kemudian diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam memimpin Aceh Tamiang. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga doa terbaik saya untuk Wakil Bupati Aceh Tamiang, mudah-mudahan juga diberikan Allah kesehatan, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan sehat walafiat, zahir batinnya bersih, sehingga kemudian mampu membantu Bapak Bupati. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekda yang alhamdulillah hadir, ada ketua mungkin dari DPR Aceh Tamiang, dari camat, kepala dinas, NPU, kemudian dai kecamatan yang alhamdulillah tadi sudah ngobrol dengan saya, Bang Mustaqim yang katanya kayak MZ, saya pun agak grogi jadinya. Kemudian semua jamaah sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Aceh Tamiang banyak udang. Ceramah tak boleh panjang, nanti orang pada pulang. Ajang panjang di Belatigo. Ceramah juga enggak boleh panjang, nanti dikira Ustaz Gilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jujur malam hari ini saya ngeri-ngeri sedap juga. Kemarin tahun baru saya tabligh akbar di Pulau Burung. Setelah saya cek hasil rekaman saya tabligh akbar, wajah saya hitam gelap, tak ada lampu sorot. Syukurlah di sini sempat lampu ini dimatikan, lampu sorot dimatikan, kedengaran suara tak nampak orangnya, paling gigi sesekali. Makanya Bapak Ibu di awal ini perlu saya sampaikan, kalau ada orang Aceh Tamiang nak ingin masuk TV, itu syaratnya cuma dua Pak Bupati. Satu, kalau ganteng, ganteng betul. Kalau jelek, jelek betul. Hah?
Jelek betul. Aku nak tanya dulu sama orang Jatamiang, aku ni ganteng atau jelek? Jelek. Hah? Ganteng. Emang gak punya sopan. Jadi undang aku jauh-jauh dicaci maki nyampe di sini. Terima kasihlah atas hinaannya. Aku doakan kau cepat mati ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul di lapangan ini. Yang perlu dan ingin saya tegaskan, dalam sebuah riwayat disebutkan, kalau orang sudah berkumpul menghadiri acara pengajian, maka malaikat akan mengangkat dosa kita. Apa diangkat? Dosa, bukan utang, dosa. Dosa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dosa itu dilempar ke laut, laut menolak. Dilempar ke gunung, gunung menolak. Dilempar ke sungai, sungai menolak. Dilempar dosa itu ke jamaah yang pulang duluan dan tidur waktu ceramah. Jadi siapa yang tidur dan siapa yang pulang duluan, itulah yang menerima warisan dosa orang Aceh Tamiang malam hari ini. Saya nak tanya, orang Aceh Tamiang punya dosa tak? Hah? Dosa atau utang? Dosa. Hah? Utang beda juga. Dua-duanya serakah betul. Bini saya aja satu, ngapa kalian dua? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini awal tahun, tidak ada yang terindah kecuali memulai hidup yang baru. Betul? Karena orang yang terjebak di masa lalunya, orang yang terjebak senantiasa dalam dosanya, itulah orang yang paling menderita menjalani hidupnya. Jadi orang bahagia itu rumusnya sederhana. Satu, tak terlalu banyak bikin dosa. Pejabat kalau banyak korupsi, itu walaupun kelihatan senang, itu tersiksa. Tadi Aceh Tamiang ini, jauh dah. Di Aceh Tamiang ini, kelihatannya malam ini, malam ini ada juga lah. Kalau ada usaha bikin dosa, tak tenang hatinya. Makanya Bapak Ibu, di tahun 2020, pesan pertama saya, UGD. Apa tuh Ustaz? Udah enggak zamannya dolan-dolan. Ngerti orang dolan-dolan? Dolan-dolan ngerti orang? Ngerti. Dolan-dolanan itu, ini orang Jawa ngomong, ya lu mau kanan, lu mau kiri, gak tentu arah. Sibuk menghabiskan hidupnya hanya untuk bermain saja. Jadi tahun 2020 ini Bapak Ibu, marilah sama-sama kita song-song hidup kita yang bukan UGD. Udah gak lagi dolan-dolanan, fokus lagi kita. Kalau sudah tua, ibadahlah. Kemarin ada orang meninggal dunia, tak sempat dia ibadah. Ada nenek-nenek meninggal dunia, tak sempat ibadah. Ada anak muda, masih pakai narkoba, tak sempat ibadah. Mati juga kawan tuh. Makanya Bapak Ibu, betul apa kata pepatah orang Arab, kam min sa'in, ma kam min ghairi Allah, wa kam min alilin, asyahinu minad dahri. Betapa banyak orang yang sehat, ma kam min ghairi Allah, mati tanpa sebab. Wakam min alilim. Tapi betapa banyak orang yang alil, sakit, sudah diponis, bahkan besok bakal meninggal dunia. Asyahid minad dahri, masih hidup beberapa tahun lagi. Makanya kita tak tahu umur kita ini sampai kapan. Tahun 2019 kemarin ada yang meninggal dunia, namanya Profesor B.J. Habibie. Betul? Betul. Kenapa pula yang pesawat tempur, pesawat tempur. Drone. Ini kalau jatuh bahaya nih. Ya sangat. Aku takut ngejar aku
dia kan? Tidak. Tidak ngejar Pak Ustaz. Memang canggih zaman sekarang ini. Apa canggih? Profesor BJ Habibie, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Amin. Allah masukkan ke dalam surga. Amin. Meninggal tahun berapa? Tahun 2019. Almarhumah Ibu Yudhoyono meninggal tahun 2019. Cek 1, 2, 3. Aku tadi penasaran, kata Pak Bupati, inilah son terbaik di Aceh Tamiang. Aceh Tamiang nih, aku heran, kok kayak kaleng-kaleng. Ini Pak Bupati baru asli. Ini bukan kaleng-kaleng nih, ya kan? Kalau jalan-jalan ke Aceh Tamiang, jangan lupa beli kelengkeng. Aceh Tamiang ini bukan kaleng-kaleng. Nah, saya lanjut tadi. Cerita siapa tadi? Ibu Ani. Meninggal dunia tahun berapa? 2019. Kenapa dua tokoh ini yang saya ambil? Profesor B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, orang tercerdas, bikin pesawat bisa, tim dokternya banyak. Ternyata kalau datang ajalnya, gak ada yang bisa memajukan, gak ada yang bisa memundurkan. Ibu Ani Yudhoyono, orang hebat, suaminya hebat, pernah menjadi istrinya presiden selama 10 tahun. Selama 10 tahun, tim dokternya ada di mana-mana. Di manapun rumah sakit, gak pakai BPJS. Coba kita datang ke rumah sakit, gak pakai BPJS. Oh, jengor. Iya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu pun ternyata Allah angkat, Allah panggil. Apa yang ingin kita ambil hikmahnya? Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya orang, sealim-alimnya orang, walaupun tim dokternya banyak, tahun 2019 yang meninggal dunia tokoh nasional ada dua orang yang populer. Satu, Profesor B.J. Habibie. Yang kedua, Ibu Ani. Sekarang kita berangkat ke Ustaz. Ustaz Arifin Ilham meninggal kapan? 2019. Masya Allah. Kalau beliau ngajak orang zikir, tak ada yang tak nangis. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Ya udah, yang ikut saya doakan mudah-mudahan utangnya lunas. Yang gak ikut ku doakan mudah-mudahan setruk. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak ibu gak tahu kan, di atas banyak atau sedikit orang? Betul kan? Pengen tahu gak banyak atau sedikit orang di atas? Ah, kita suruh yang di atas untuk wajah. Kalau tak ada suaranya berarti gak ada orang. Itu aja. Subhanallah. Masya Allah, terpaksa dia. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ustaz Arifin Ilham, usaha sudah, berobat sudah, meninggal dunia tahun 2019. Ada orang alim yang kita kenal, Ustaz Arifin Ilham, ahli zikir, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang cerdas tahun 2019 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka secara otak cerdas, Ustaz Arifin Ilham, zikirnya banyak. Saat dipanggil, banyak orang yang menangis. Pertanyaannya, 2020 ini, kalau dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nanti, apakah kita ditangisi orang?
ataukah orang mengucapkan rasa syukur. Makanya jujur, saya merasa terharu Pak Bupati menyampaikan bahwa beliau berharap tahun-tahun ke depan bakalan diundang ustaz-ustaz top di tempat ini. Amin. 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 Iya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya. Saya ini kan artis. Enggak, aku jujur ini. Serius. Kalau tak percaya tengok dari YouTube. Sebenarnya kawanku Irfan Hakim, ya kan? Ya Gilang Dirga. Cuma perlu saya sampaikan supaya Bapak Ibu enggak nganggap oh ini sekaleng-kaleng nampaknya. Enggak, aku serius nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat kawan-kawan artis di televisi waktu saya di Jakarta kemarin, ya siapalah yang enggak jumpa kan Inul Daratista paslah di belakang tempat tidur saya. Saya itu punya apa namanya? Ada kamar disiapkan oleh Indosiar. Di belakang kami itu namanya Studio 5. Studio 5 itu tempatnya Zaskia Gotik ya. Lalu kemudian Inul Daratista, darah tinggi, darah rendah, tak berdarah. Nah, di situ di belakang semua. Supaya gampang. Saya tanya kawan-kawan, karena semua pakai tim. Semua itu pakai tim manajemen. Ada asistennya semua. Saya tanya, ngundang artis ke kabupaten itu berapa? Kalau tak percaya, tanyalah. Ngundang satu artis ke kabupaten, tapi ini rahasia kita aja ya, gak usah bilang-bilang. Rahasia. Ngundang satu artis ke kabupaten, itu budgetnya paling sedikit 60 juta. Satu lagu, contoh, nyanyi dia misalnya. Bila malam, malam minggu tiba. Selera gak selera orang dengarnya, pokoknya cair 60 juta. Kalau dua lagu, ya kan, disambungnya lagi. Aku belum mandi, tak tuntuan, 120 juta. Rupanya orang menarik, dilanjutkannya lagi, pakai lagu ini ya. Apa tuh, ihu. Oh, dua kali lipat karena terlalu bagus suaranya. Itulah. Belum lagi hotel, belum lagi pesawat. Pesawat Garuda. Gak boleh pesawat yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hitung-hitungan kotor kanan kiri, belum lagi panggung dan sebagainya. Anggap misalnya 200 juta. Sudah? Sudah? Ah, bandingkan dengan mundang ustaz. Aku makanya Pak Bupati dari tadi belum berani aku mengeluarkan ayat. Karena hitung aja, satu ayat 60. Sempat dua ayat 120. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklah ya. Itu makanya saya sampaikan. Dan luar biasanya, kalau ustaz yang diundang di Aceh Tamiang mau atau tidak, ustaz itu pasti akan mendoakan bupati, wakil bupati, dan seluruh masyarakat Aceh Tamiang. Betul? Betul. Betul? Betul. Dan ingat, apa kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsaru bidu'ail khair minan nas. Perbanyak minta doa kepada manusia. Fa'innahu la yadri min ayyi ba'min yuqbal. Karena kalian enggak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Kalau nanti ada yang memimpin doa, di antara kita ini ada yang mengaminkan. Kalau doa kita itu baik pada malam hari ini adalah malam Jumat, malam yang paling berkah. Berdoa kita bersama untuk kabupaten, untuk masyarakat, untuk kesejahteraan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bayangin kalau sempat kita nyanyi. Pas lagi asik bergoyang, gempa. Si bergoyang gempa. Si bergoyang gempa. Ya. Ini bareng-bareng kita berdoa. Makanya nanti bareng-bareng, jangan ada yang pulang. Sama-sama kita berdoa di malam-malam Jumat. Kalau ingin berdoa yang terbaik, doaul arba'in ke doa'il wali. Orang kalau berkumpul 40 orang, berdoa mereka ke doa'il wali, sama dengan doanya wali. Makanya sebagian ulama menyebutkan doa berjamaah itu hukumnya boleh. Doa berjamaah hukumnya boleh. Saya kan dari Riau, Ustaz Abdul Somad juga dari Riau. Antara rumah saya dengan beliau itu kira-kira 5 km.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau itu menulis buku namanya 37 Masalah Populer. Tebal bukunya 444 halaman. Di dalam buku itu, ketika mengungkapkan tentang doa berjamaah, beliau itu mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada orang yang berkumpul lalu kemudian fayada ubaduhum, ada orang yang berdoa, wa yu'minuhum sari'uhum, ada yang kemudian mengaminkan di belakangnya, illa azabahumullah, kecuali Allah akan mengabulkan. Apalagi ini saya sampaikan di malam Jumat, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti kalau enggak puas baca dalam kitab tafsir Sawi, kalau enggak puas juga baca dalam kitab tafsir Tabari, kalau enggak puas juga baca dalam kitab tafsir Qurtubi, kalau enggak puas juga baca dalam kitab tafsir Khazin, bagaimana fadilah yaumul Jum'ah, malam Jum'ah. Bahkan di dalam kitab Mukhtarul Hadisun Nabawiyah ditulis oleh Syekh Ahmad Hashim Al-Mishri, tebal kitabnya 240 halaman, ada 1575 hadis. Apa kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal Jum'ah au lailatal Jum'ah, orang yang meninggal malam Jum'ah atau hari Jum'ah, kecuali Allah bebaskan dari azab kubur. Tapi walaupun begitu ku sampaikan, jangan pula ada yang niat bunuh diri malam hari ini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Jadi badilannya kita berkumpul di malam hari ini enggak salah. Pertama, ini adalah malam Jumat. Bohong. Setan di Indonesia ini banyak teraniaya gara-gara mitos malam Jumat banyak setan. Di Indonesia inilah setan paling banyak. Ya, setan yang ini apa-apa aja setan. Kuntilanak ada tak? Di Aceh Tamiang ada gak kuntilanak? Ada. Pocong? Gondoruo? Sundel bolong? Suster ngesot? Oh, si botak di jembatan Aceh Tamiang? Banyak, betul. Di Amerika tengok Joha, setan cuma satu. Namanya siapa? Dracula. Di Cina, Tiongkok, setan cuma satu, namanya vampir. Dan luar biasanya perbandingan antara setan luar negeri dengan setan dalam negeri itu saja udah banyak bedanya. Kalau setan luar negeri, Bapak Ibu, contoh Dracula, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu. Saya mau tanya, pernah nggak nampak pocong pakai dasi? Pernah nggak nampak pocong pakai dasi? Pakai sepatu? Mana ada kaki ayam? Kain kapannya pun yang murah pula itu. Hasil PSKM, bayangkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa yang bilang tersiksa? Sampai-sampai kawan saya ada ustaz bilang begini, cinta itu pun kadang-kadang sama kayak nama setan. Ada cinta ala tuyul, ada uang abang sayang, gak ada uang ya, sepatu melayang. Ini namanya BCL, bini cilaku. Ya. Ada cinta itu ala pocong, cinta yang suka berpindah dari satu ke tempat yang lain. Makanya kalau hadirnya anak-anak muda, perlu saya sampaikan, hati-hati pergaulan bebas, jangan tergoda ikut arus westernisasi ala kebarat-baratan sekali. Pakai rok, rok mini, baju you can see, jalan lengok kanan lengok kiri, gayanya udah kayak Pragawati, pakai lipstik tebal 1 inci, belum lagi minyak wangi, lewat ustaz pingsan ustaznya. Perasaan yang udah kayak bidadari yang turun dari langit ke bumi, tiba didekati, rupanya banci, matilah di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu agaknya hati-hati. Yang lebih parah nih, kubana anak muda, jangan ikut cinta ala kuntilanak, belum lagi nikah dan beranak. Hati-hati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Aceh Tamiang jauh dari zina. Amin. Amin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Aceh Tamiang dijauhkan dari narkoba. Amin. Amin. Mudah-mudahan Aceh Tamiang dijauhkan dari mabuk. Amin. Amin. Mudah-mudahan Aceh Tamiang dijauhkan dari judi. Amin. Amin. Mudah-mudahan di Aceh Tamiang ini masjid-masjid semuanya hidup. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa yang baik-baik, sebab kita yakin udah Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau berdoa harus yakin. Satu.
Bapak Ibu, kalau dari sejarah hidup saya, bayangkanlah, saya ini orang Padang Sidimpuan, mak bapak saya orang Jawa. Jadi Ustaz orang Jawa, iya aku orang Jawa. Cuma kawanku semua orang Medan, makanya kayak orang Batak aja kelihatan. Tak makan orang aja, padahal hatiku lembutnya sebenarnya. Jadi waktu saya berangkat kemarin ke Indonesia, ini ceritalah dulu saya sedikit, biar tahu pula kan gimana cerita perjuangan saya jadi artis. Biar tahu. Mau dengar enggak? Kalau enggak udah enggak kali aku. Enggak, aku jujur aja udah kutandai di mana-mana aku ceramah. Sepanjang Sumatera ini aku ceramah. Mulai dari Bandar Lampung ke Jambi, Aceh nih, Medan. Udah kutandai. Lama ceramah, cepat ceramah, sama aja nya amplopnya segitu juga nya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Pengen dengar cerita enggak? Kalau tak apa lagi dah. Jadi yang saya lakukan sepanjang hidup saya dari dulu waktu saya masih di pesantren sampai saya kuliah itu berdoa. Jadi enggak ada yang lain kecuali kita ini memperbanyak doa. Doa kebaikan, dan luar biasanya kalau kita mendoakan orang yang sukses, kita ikut dan sukses. Kalau ilmu segininya itu, oh iya, kameranya ya. Mutar-mutar. Saya memang begini kayak ceramah, Bang. Kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke depan, ke belakang, bahkan kadang-kadang saya pulang tak permisi-permisi. Jadi berdoa, kalau ada orang yang kelihatan sukses kita doakan, itu Masya Allah, luar biasa. Saya jujur lillahi ta'ala, siapapun orang yang pernah berbuat baik dalam hidup saya, pasti saya doakan dan saya kirimkan Al-Fatihah. Kenapa gitu Ustaz? Ternyata saya lihat manfaatnya. Orang yang rajin mendoakan orang lain, ini cerita doa ya, orang yang rajin mendoakan orang lain itu hilang dengki dalam hidupnya. Hilang dengki, Bu. Ibu-ibu tengok kalau udah ngusipin orang, tak ada suaranya, paham pula dia cerita itu. Tengoklah mak-mak kalau udah ngusipin orang, itu gak ada suaranya. Bu, apa? Paham, Bu? Aku lah ngaku aja kerjaanmu tiap hari. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hilang dengki kita. Yang merusak kita berbangsa, kita bernegara, itu kan dengki. Betul enggak? Betul. Sekarang ini banjir di Jakarta, betul? Betul. Kalian ngolah, jadi bulan-bulanan. Apa itu? Dengki. Kemarin saya tengok di video ada yang lagi viral. Mak-mak namanya BT. Siapa itu, Ustaz? Katanya namanya Dewi Tanjung. Habislah dimaki-maki dia Ustaz Abdul Somad. Hei Somad katanya. Mak dalam hatiku, kepala otak kau lah dalam hatiku juga kan. Semua habis. Yang bukan urusan kita, kita urusi. Apa itu? Dengki. Itu yang jadi masalah kita. Makanya di tahun 2020 ini jangan sempat mati. Dengki masih banyak di dalam hati kita. Jangan sempat mati. Sombong kita masih luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita kaji-kaji di dalam hidup kita ini, ada tiga persiapan kita. Satu, persiapkan amal. Yang kedua, persiapkan gak banyak bawa dosa. Ada orang mati, dosanya banyak betul. Dia kira enak dalam kubur itu. Dalam kubur itu enak atau enggak? Kalau tak percaya, sana lah pergi. Yang ketiga, saat kita mati, yang perlu kita persiapkan itu, sebelum kita mati, hati kita ini udah bersih. Makanya karena kita gak tahu 2020 ini apakah giliran kita atau tidak, yang pertama udahlah, siapkan amal. Karena kata Rasulullah, khairun nas man qala umroh. Orang yang paling terbaik malam hari ini siapa? Pak Bupati? Belum tentu. Pak Wakil Bupati? Belum tentu. Saya, apalagi saya.
yang paling terbaik adalah man tola umro, orang yang semakin panjang umurnya hasuna amalu, semakin baik akhlaknya. Maka kalau ingin kita lihat Aceh Tamiang ini semakin baik atau tidak, lihat acara keagamaan ke depan makin banyak atau makin sedikit. Tengok-tengoklah. Tapi alhamdulillah informasi dan komitmen tadi Ustaz Dasat Latif bakalan didatangkan. Betul? Nanti habis Ustaz Dasat Latif, mudah-mudahan Ustaz Abdul Somad datang lagi kemari. Mau dengar? Ustaz Adi Hidayat. Ya. Kan luar biasa. Terus siapa lagi Bu yang Ibu pengin datang kemari? Siapa? Buya Yahya, Masya Allah. Siapa lagi Bu? Mama Dede. Tepuk tangan untuk Mama lah ya. Mama Dede itu hati-hati Bu, kena sambar bulat pun nanti. Ya, alhamdulillah, requestnya luar biasa. Makanya saya sampaikan tadi, yang pertama man tola umroh hasuna amalu, orang yang semakin panjang umurnya semakin baik amalnya. Saya di sini tak ingin menceramai Bapak Ibu sebenarnya. Saya ingin mengajak, kalau belum bisa jadi orang baik, udahlah berhenti jadi orang jahat. Jahat apa Ustaz? Jahat mulutnya. Ustaz lagi ceramah ngomong, kira putih Ustaz nih, hitam juga. Enggak ngomong dia, hadir dia malam, jilbabnya warna hitam Tuhan di tengah-tengah. Ayo saya sampaikan, di mana-mana, kalau belum bisa jadi orang baik, minimal berhentilah kita jadi orang jahat. Orang jahat udah meninggal dunia pun, angker orang nengok kuburannya. Tengoklah, lewat dari kuburan Dato, bukan Dato kampung ya, bukan. Maksudnya dukun, dukun ilmu hitam, lewat kita dari kuburan, angker Bu. Padahal udah mati orang, masih takut orang nengok kuburannya. Tapi kalau orang alim, banyak kebaikan kita. Sudah mati kita dikenang orang, ya Allah. Pak Bupati Aceh Tamiang itu Pak Mursi. Dikatalah dua periode dia. Kayak gitu belah baiknya katanya. Misal nih, ya kan? Misal. Ya. Saya tak tahu entah dua berapa periode. Jadi gubernur pula beliau habis ini. Wallahu a'lam. Amin. Apa nih? Dah? Kan enak betul. Makanya saya sampaikan. Di dalam kitab Durrat Siin, tebal bukunya 278 halaman, ada ungkapan ulama bunyinya begini. Mayasra'ul khair, orang yang menanam kebaikan, yasra'ul salama, maka dalam hidupnya selamat, 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 selamat. Wa mayasra'ul syar, sedangkan orang yang menanam kejelekan, keburukan, menebar kebencian di tengah-tengah masyarakat, yasra'ul nadama, itulah yang akan menyesal. Tengoklah betapa banyak orang dah pensiun nyesal dia. Kenapa dulu waktu saya kepala dinas gak mau saya aktif ke masjid, dah mau mati baru dia datang. Bukan kepala dinas Aceh Tamiang, adalah pokoknya daerah sana. Ada orang sebelum pensiun, ya Allah Rabbi, tak pernah datang ke masjid, tak pernah ikut bermasyarakat, namanya aja tinggal di tengah-tengah masyarakat, tapi hanya sebagai sampah masyarakat, tak pernah mengenal masyarakat, tak pernah mau bergaul dengan masyarakat. Padahal kalau mati yang ngurus adalah masyarakat. Saya enggak pernah, udah 29 tahun lah umur saya, belum pernah saya tengok ada orang mati mandi sendiri, lalu kemudian pakai kelengkapan sendiri karena enggak ada yang ngantar, pikir dia sendiri dikubur, sampai di situ diambilnya cangkol, dikuburnya sendiri. Enggak ada saya jumpa. Walaupun memang banyak kesalahan zaman sekarang, orang kalau sudah meninggal dunia, lihat banyak kesalahan di mana? Mayatnya sudah ada, kan biasanya orang mati itu kan ada Al-Qur'an di kanan kiri, betul enggak? Betul. Iya kan? Ada Qur'an di kanan, ada Qur'an di kiri, ada Qur'an di kepalanya. Di Riau kalau ada orang mati begitu. Cuma yang paling luar biasa, orang datang ke situ, diletak Al-Quran kanan kiri, bukan pula ngaji,
nangis. Nangis. Datang lagi nangis. Aku tahu tahun 2020 banyak mayat yang merajuk. Gara-gara apa? Kalian datang-datang aja ke sini, datang cuma nangis. Haji pun satu kalian tak ada yang mau. Akhirnya bangun dia sendiri, dibacanya Quran sendiri. Suaminya pun nengok, dek, katanya. Oh, ngaji juga suaminya, kata yang mati ini, bang, kenapa tadi abang tak mau ngaji? Ini udah ngaji aku, baru ngaji abang. Memang bagusnya abang lah mati sama aku, katanya. Mati mereka berdua. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, pesan saya yang kedua, di usia tahun 2020 ini, karena kita tidak tahu apakah giliran kita yang bakalan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayolah berbenah. Tak bisa kita jadi orang baik, minimal jangan jadi orang jahat. Minimal jangan jadi orang jahat. Udahlah berhenti kita. Yang mabuk, bapak-bapak, udah pak berhenti. Serius bos, berhentilah. Pak berhenti. Woi, berhenti pak. Mesti pula aku nengoknya, tak mau juga berhenti. Awal aja manusia nengok orang jahat, gak mau dia berhenti. Emosi kita. Aku tak terbayang kalau ada orang masih terus mabuk. Emosi malaikat Israel. Emang Pak Jani apa bahasa sini ya? Anak nih budak nih. Dah tua pula, minum aja kerjaannya. Dikemplang pak sama malaikat Israel. Mati mendadak atuk tuh. Itu makanya hati-hati. Anak-anak muda yang masih pakai narkoba, nakal yang minta ampun, ampun ngebutan. Nyelempet. Tahu nyelempet? Nyelempet itu tepuru dia. Masuk ke dalam ban mobil, pecah kepalanya, hancur berdarah-darah. Tadi bagaknya minta ampun, semua orang nak dipotong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, yang kayak gitulah. Kita hilangkan dari agenda yang ini. Kalau orang sudah mampu menjadikan hidupnya orang yang manfaat untuk orang lain, insya Allah saat dia meninggal dunia bahagia betullah hidupnya. Datanglah kemudian keluarganya yang jauh. Ya Allah, dulu waktu hidup orang ini baik betul dia ya Allah. Kemaji dia gak pernah tinggal, ucapannya dia pandai menjaga, silaturahmi dia senantiasa datang. Datang pula saudaranya dari kampung sebelah. Ya Allahu Rabbi ibu, bahagia betullah kamu yang meninggal dunia. Saat kamu meninggal dunia, satupun orang gak ada yang benci. Anak-anakmu semua hadir, dia bacakan Al-Quran. Bahkan yang memandikannya, mengkapaninya, membawanya ke kubur, itu juga adalah anak-anak kita. Bahagia betul. Saat kita meninggal, semua yang ngurus kita adalah orang-orang yang cinta kepada kita. Sebab kenapa? Waktu hidup rupanya, ni orang tak pernah bikin masalah, tak pernah bikin gaduh. Ni yang kacau kan, gaduh aja. Siapa contohnya saya? Kayak Abu Janda lah. Gaduh aja semua di komentari. Ampun awak nengoknya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya bu, gak usah gaduh, gak usah urusi rumah tangga orang. Apalagi mama udah sering ku bilang, kalau mama ini udah rata-rata dah, asal pengajian cantik, rapi, wangi. Betul? Betul? Pergi ke mall rapi, cantik, wangi. Betul? Pergi arisan cantik, wangi, rapi. Begitu tuh, di mana-mana. Tapi sempat malam Jumat balik dari acara ini ke rumah. Apa lagi? Pakai daster bolong, di sini dijahit, ya kan? Lalu kemudian pakai kalpana, lalu di sini pakai selompat, pakai presker, bentar-bentar ya samping lagi ya. Kalau nggak tekan tutuin, Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yuk bareng-bareng di tahun 2020 ini kita song-song hidup kita yang penuh dengan manfaat dan berkah. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saat Allah panggil kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah.
Nanti ada juga Gak dikasih uang nih? Gak ada.
Kue disiapin gak? Ya, ya Allah Robbi, kalian lah yang paling antusias. Kue pun tak dapat kalian dari panitia. Pak Umat ini harus dipikirkan ke depan. Ini orang-orang yang jarang makan nih Pak. Apa Ibu, udah nanti bagian saya untuk Ibu-Ibu. Pokoknya amplop kita bagi dua. Untuk Ibu, amplopnya untuk saya isinya, oke? Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT? Baliklah kita ya. Lagi, bentar. Itu pula ini ya. Aku udah semangat, aku mau selesai ceramah. Dah habis pikir dah. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT? Baik, karena ini permintaan. Ya, kemarin saya pernah ceramah kayak gini, ada permintaan juga, tak saya turuti, ternyata berefek terhadap image saya sebagai artis, ya. Makanya saya tak mau bertanya. Apa Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saya lanjut, saya kutip di dalam kitab namanya Riyadus Salihin, ditulis oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsyiki Asy-Syafi'i. Beliau itu meninggal tahun 667 Hijriah. Tebal kitabnya 704 halaman. Apa kemudian? Beliau menyebutkan di dalam kitab itu bahwa termasuk ciri orang yang selamat dalam hidupnya adalah hifzul lisan, orang yang pandai menjaga lidahnya. Makanya pesan saya yang ketiga di malam untuk melanjutkan hidup kita ke depan. Ayo bareng-bareng menjaga lidah kita. Kemudian, saya ingin mengutip di dalam kitab I'anatul Talibin. Ditulis oleh Sayyid Abu Bakri Asy-Syattah. Meninggal tahun 1310 Hijriah. Masih gurunya Mbah Hashim Asy'ari. Pendiri Nahdlatul Ulama. Ulama besar. Yang doktornya Ustaz Abdul Somad. Membahas tentang beliau bahwa perkembangan kontribusi Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam kitab I'anatut Thalibin jilid 1 tebal bukunya 272 halaman, beliau menceritakan apa Ustaz? Menceritakan tentang kehidupan para ulama. Ulama mazhab dunia itu kan cuma 4. Satu yang paling tua namanya Imam Nu'man bin Sabit, nama terkenalnya Abu Hanifah, lahir tahun 80 meninggal tahun 150. Biar Bapak Ibu tahu, Imam Abu Hanifah ini adalah seorang ulama yang kerja menjahit tapi tak pernah makan yang haram apalagi subhat. Saking hebatnya Imam Abu Hanifah, dalam hidupnya memakan yang haram subuhat tak mau dia. Apa itu subuhat? Tidak jelas. Contoh, termasuk yang subuhat, ibu mancing di sungai, tiba-tiba lewat durian 3 buah, ambil tak? Lewat durian 3, ambil tak? Ambil. Tadi ambil? Mahalim kali orang di sini. Diambil, itu namanya lewat lagi orang, ambil gak? Itu juga namanya lagi subuhan. Jadi Imam Nu'man bin Sabit atau yang dikenal oleh Imam Abu Hanifah mendirikan mazhab namanya mazhab Hanafi. Inilah mazhab pertama. Lalu kemudian muncul yang kedua, namanya Imam Maliki, menulis kitab Muwatta. Muwatta itu artinya dikumpulkan 70 ulama yang hebat hafalan Qur'annya, semua hafal Qur'an, lalu hebat orangnya, alim-alim semua, sepakat mereka, maka disebut kitab itu namanya Muwatta. Meninggal tahun 179, lahir tahun 93 Hijriah. Kehebatan Imam Malik, beliau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Saya mau tanya, siapa di sini yang belum umroh? Siapa di sini yang belum umroh? Banyak. Ingin saya kasih amalannya? Bacalah surah Al-Waqi'ah habis surat Isa. Surah apa? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah itu surah ke-56.
Habis sholat isya baca surah Al-Waqi'ah. Habis sholat isya baca surah Al-Waqi'ah. Habis dibaca surah Al-Waqi'ah, berdoalah, ya Allah mudahkan saya untuk umroh. Kalau udah dibaca itu gak berangkat umroh juga, baca surah Yasin. Habis dibaca, berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk umroh. Habis subuh, baca surah Yasin. Habis itu berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk umroh. Kalau tak berangkat juga, bacalah surat tanah, surat rumah, surat perhiasan, insya Allah berangkat. Bukan gelap, emang ada yang salah yang saya bilang? Apa lagi? Nah, Imam Malik. Lalu kemudian lahir ulama yang ketiga, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir tahun 150, meninggal 204. Oh, kalau Imam Syafi'i, itu makanya yang sekarang lagi populer ini kan ada ya. Apa kemudian fatwa yang keluar di Aceh ini yang lagi viral? Bahwa seluruh kajian-kajian harus bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya ini dulu waktu di pesantren mondok di Mustofawiyah Purbabaru. Pesantren terbesar di Pulau Sumatera dan tertua itu Mustofawiyah. Jumlah santrinya itu 14.000 orang. Saya alumni tahun 2010. Nama pendirinya Syekh Mustofa Husin. Saking hebatnya ni ulama, kitab I'anatut Thalibin itu di luar kepalanya. Saking hebatnya ni ulama, luar biasa. Mendirikan pesantren tertua, santrinya sekarang 14.000 entah 13.000. Saya alumni dari sana. Siapa lagi Ustaz di Aceh ini yang alumni dari sana? Pembawa acara itulah. Yang mana Ustaz? Bang nih. Ah, kalau saya kan hitam manis. Beliau hitam manis sekali. Walang. Apa kelas saya? Coba saya bilang tadi, saya hitam manis, beliau hitam. Ah, bang dia yang ngomong, bang, bukan saya, bang. Apa ibu yang dilihakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalah kami dari sana? Hah? Makanya mazhab Syafi'i. Kenapa begitu, Ustaz? Karena memang di Indonesia ini rata-rata mazhab Syafi'i. Sekarang ini kan yang aneh-aneh, Pak. Saya Pak Bupati, kemarin itu sebulan yang lalu ya, ada tablik akbar dengan masyarakat Aceh. Ngomel-ngomel tengkunya itu. Ngomel yang baik. Apa ngomelnya? Memang kacau di Aceh sekarang ini. Kacau apa tengku? Di Aceh sekarang ini ada pula ustaz yang menyebut habis sholat tak boleh baca surah Al-Fatihah. Ada enggak dengar ceritanya? Ada. Habis sholat semua tak boleh. Habis sholat tak boleh salat. Subuh tak boleh kunutan. Habis sholat tak boleh zikir bersama. Banyak betul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saya sudah sampaikan di dalam kitab Al-Azkar, kitab fikih yang paling bagus itu setelah kitab Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i, ada namanya Al-Majmu' Syar' Al-Mu'azzab, ditulis oleh Imam An-Nawawi. Beliau juga menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau juga menulis kitab namanya Al-Azkar. Dalam kitab Al-Azkar ini saya kutiplah dalil yang membolehkan habis sholat itu bersalaman. Mamin muslimaini yang taqiyani fayatasawbahani illa gubrallahu lahuma qabala ayyataparraqa. Kalau berjumpa dua orang, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, berjabat tangan mereka, bersalaman mereka, sebelum tangannya terlepas, Allah sudah mengampuni dosa di antara keduanya. Bahkan ada di riwayat dalam kitab Syair Salikin, ditulis oleh Abdul Somad Al-Palembangi, orang Palembang. Nama kitabnya Sirus Salikin. Ada dua jilid tempat juzu. Dalam kitab itu disebutkan ada riwayat, kalau pertama sekali kita melepas tangan, maka kita cuma mendapatkan 10. Siapa yang terakhir melepas, dapat 90. Bayangin itu. Bersalaman Pak Abi Sholat, pertama kita lepas 10 pahala. Terakhir kita melepas 90. Bukan baru gara-gara saya ceramah kayak gini. Habis sholat tak lepas-lepas tangannya. Aku nak 90. Bahaya orang sekarang ni. Asal dengan ceramah mentah aja. Saya pernah ceramah tabligh akbar. Saya sampaikan
Bapak Ibu, dalam kitab Bulughul Maram ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah. Apa kata Rasulullah? Idza tabakhtum marqa fa'tsma'a wa ta'arjuruha. Kalau kalian masak gulai, banyakin kuahnya, antar ke tetangga. Dengar ceramah saya begitu, semua berlomba-lomba masak gulai dan semua berlomba-lomba mengantar kuah. Karena memang begitu kan. Kalau masakin gulai, banyakin kuah, antar ke tetangga, kuahnya aja dapat. Sampai anak tetangga itu, sebetulnya orang Medan, orang Batak pula dia, harga regan. Kalau regan ini kan agak ganas sedikit. Apa tuh, Jok? Tetangga kita itu, Mak. Ada apa? Baik kali, asal masak. Kuahnya yang berapa? Keluar medannya ya kan? Kuahnya isi tak ada. Terus? Kuah keling. Gimana lagi? Sabar aja lah kau, Cok. Kita tahu besok dapat pula. Serius lah, Ma? Iya, Cok. Kau ini mada kali dibilangnya. Akhirnya si Cok ini pun nunggu lah besoknya. Siapa yang ngantar boleh? Ada lah pula tetangganya. Ngantar. Teriak si Ucok nih, maknya kan pagi-pagi, biasalah mak pagi-pagi kan jemur pakaian, kan begitu. Teriak Ucok nih, omaaah. Makin maknya, untuk maknya gak umur 70 meninggal langsung. Ini mak jantung. Datang maknya, kalau datang, ada apa Cok? Ah ini mak, datang boleh mak, boleh ku makan mak. Ah, kata maknya pula dari jauh, kau makanlah Cok. Anak yang pun karena anak gulai yang dimakan, oce mah, ah itu lah kan, dimakanlah sama dia. Habis dimakan teriak lagi mulutnya, oh, memang anakku gini gini, kenapa lagi? Maknya pun emosi, kenapa? Pedas mak, pedas. Maknya pun lari ditengok sama maknya, lama maknya menunggu apa yang mau makan, ada daging tadi mak, makan. Ditengok maknya lengkuas ya. Tapi kalau lengkuas gas juga. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini karena udah malam nih ya. Nanti lama-lama aku ceramah ngantuk-ngantuk, kalian dengar ha? Ini aku pernah ceramah juga. Ceramah kan ada riwayat di dalam sebuah kitab saya baca, bahwa kalau misalnya kita mimpi buruk ya, mimpi buruk nih, misal malam ini ibu mimpi suami ibu nikah lagi, misal ya, misal mimpi suami ibu nikah lagi, maka tiga yang kita lakukan. Pertama, saat kita terbangun langsung ta'awudz, auzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah. Yang kedua, pindah posisi tidur, kalau tadi kanan sekarang kiri, kalau tadi kiri sekarang kanan. Yang ketiga, meludah tiga kali, cuy. Karena malam saya ceramah dan malam saya jelaskan nih, terbangun dia. Pertama, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya Allah, bukan lakiku yang itu, bukan lakiku. Yang kedua, pindah posisi itu. Yang ketiga, karena sakit hatinya, mimpi itu lakinya selingkuh. Kata satu yang ketiga meludahi, memang asli diludahinya. Baru makan jengkol pula, terbayang kan? Rusuh malam itu, rusuh. Cuy, katanya, cuy. Suaminya kaget, emak, apa punya salahku katanya. Ya salah, namanya dalam keluarga kan pasti ada pertikaian, betul gak? Kalau kalian tak percaya, saya tanya bapak-bapak semua yang ada di sini. Tunjuk bapak-bapak, baik Pak Bupati, baik Pak Sekda, baik Pak Wakil Bupati, tunjuk tangan lah. Siapa di sini yang tak pernah kena marahi sama bininya? Tunjuk tangan lah. Pak Bupati, pernah dimarahi Ibu Pak? Pernah dimarahi Ibu, bayangkan tuh. Ibu yang ini. Sekarang di sini saya tanya mamak-mamak, di ada nggak orang Aceh Tamiang nih, mamak-mamak yang punya laki? Ada nggak di sini yang punya laki, tak pernah dia marah sama lakinya sekalipun? Ada nggak? Ada. Sedangkan aku aja usah kena marah sama biniku kemarin. Itulah rumah tangga, betul nggak? Kalau pengen rumah tangga kita aman,
makan ayam gak ada masalah di 2020. Syaratnya gampang, cuma dua. Berapa? Berapa? Satu, suamimu tuli. Yang kedua, bini bisu. Kalau suami tuli, bini bisu, insya Allah saya pastikan tak ada bertengkar. Gimana mau bertengkar? Ngomong aja banyak, dengar gak jelas. Bolot, Haji Bolot itu sering bertengkar sama Sule. Karena Sule dengar, bisa ngomong. Bolot bisa ngomong, gak bisa dengar. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya kalau ada istri kita, udah dia bilangin, Pak, enggak ngerti-ngerti juga. Itu adanya bolot itu. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka berbuat baik. Banyak kebaikan yang mesti kita lakukan. Ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i saya sampaikan tadi. Mazhab Syafi'i inilah yang mesti kita kembangkan di masjid-masjid, bukan memaksakan. Tak. Kita ini Indonesia, kita ini demokrasi, kita ini NKRI, Salafi saudara kita, Wahabi saudara kita, dalam berbangsa, betul? Dalam bernegara, betul? Betul. Ini pula nih cabai-cabian di gue. Nah. Mereka pergi untuk kembali. Mereka takkan bisa mumpun dari saya. Kuntilanak naik sepeda. Sepedanya kejebur sumur. Wahai adik ketiga, nanti malam hati-hati gak bisa tidur. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i tadi saya lanjutkan. Apa gitulah. Dalam hidup beliau itu nonton ilmu, beramal, menyebarkan ilmu. Itu saking hebatnya. Sampai kemudian di Indonesia ini hampir rata-rata pakai mazhab Syafi'i. Itu makanya kemarin itu sehingga viral karena banyak orang menganggap terlalu dipaksakan. Padahal tak. Mazhab yang paling enak di atas dunia ini mazhab Syafi'i lah. Yang paling aman, yang paling nyaman. Dan hampir rata-rata orang-orang tua kita dulu begitu. Tak suka BDA, maka acara malam nih, ini BDA nih Bapak Ibu. Tabligh akbar begini, ada ustaz yang ceramah, BDA semua pokoknya. Bahkan ibu-ibu yang pakai sendal swallow itu BDA. Di zaman Nabi gak ada sendal swallow. Karfil gak ada. Pokoknya zaman Nabi itu udahlah pakai jalan kaki aja. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah indahnya Islam ini. Islam ini tidak mensempitkan kita, maka jangan diperkecil. Rajin baca Quran, rajin baca hadis Nabi. Hadis Nabi itu banyak. Ada Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada An-Nasa'i, ada Sunan Ibnu Majah, ada Ad-Darimi, ada Ad-Dailami, ada Abu Nu'aim, ada kitab At-Targhib wa At-Tar'ib, ada kitab apa lagi? Kitab Siar A'lam An-Nubala. Maunya banyak dah. Tinggal kita ini mau belajar atau tidak. Maka tahun 2020 ini, ayo kita song-song hidup kita. Majelis-majelis taklim dihidupkan. Kalau di sini ada ibu-ibu yang tinggal dekat masjid, ayo dipanggil ustaz. Suruh ustaz itu ceramah. Sehingga kemudian ada komunitas ibu-ibu ya. Ada pengajian. Nanti di kecamatan, Pak Camat yang hebat nih saya ingatkan. Pak Camat yang hebat, itu digerakkan. Kecamatan pengajian. Bapak ibu jangan salah ya. Semakin banyak pengajian di Aceh Tamiang, saya pastikan dosa semakin berkurang. Dan maksiat semakin kekurang. Kenakalan semakin berkurang. Laki-laki yang hidung belang semakin berkurang. Buaya darat, buaya laut itu semakin berkurang. Kenapa begitu? Pengajian makin ramai. Ya. Kalau pengajian ramai, maksiat berkurang. Kalau pengajian berkurang, maksiat yang ramai. Kita ini sekarang berlomba-lomba. Di luar sana, banyak orang buka maksiat. Buka tempat jodeh, buka tempat pelacuran, buka tempat diskotik, buka hotel, siapa aja masuk boleh. Makan tadi di jalan, di cemeknya. Ustaz mau nginep di mana? Di Hotel Besitang katanya. Diketawain pula. Masa iya Pak Bupati disuruh aku nginep di Hotel Besitang. Sakit kali hatiku, lama cerita rupanya baru lah tahu aku. Murni rupanya situ. Malam ini aku mau pulang, rencana aku mau mampir di situ. Ngau
ceramah dulu aku situ, ya kan? Itu valid. Cuma saya enggak kayak Gus Miftah. Gus Miftah kalau ceramah jelas, berani masuk pasti pulang. Aku takut masuk bisa, pulang tak bisa. Kacau betul. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kurangilah pengajian-pengajian di Aceh Tamiang ini, itu kan semua. Di masjid-masjid, di surau-surau, undang ustaz. Ada dai kecamatan. 250 ribu aja kasih amplopnya, dah aman sudah. Serius? Ngaku pun kayak gitu Bapak Ibu. Iya serius. Akhir kali kadang-kadang jadi ustaz nih. Udah lama disuruh ceramah, amplopnya dikurang-kurangi pula. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya diundang ustaz-ustaz tuh buat pengajian, habis maghrib ngaji bersama. Ya Allah Rabbi. Betullah kata Allah dalam Al-Qur'an. Daraballahu wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah. Allah membuat permisalan ada sebuah negeri aminatan mutma'innah, aman damai nyaman. Ya ta'rifqa. Allah datangkan rezekinya. Raghadan min kulli makan. Dari berbagai penjuru datang rezeki itu. Orang-orang yang berusaha bersawit semua sukses. Orang yang berdagang sukses, jualan kopi Aceh sukses. Ya Allah Rabbi. Yang jualan mie Aceh sukses, yang berdagang sukses. Semua ekonomi orang bergerak misalnya nih. Lalu kemudian apa yang menghancurkan mereka? Sebuah negeri yang aman, sebuah negeri yang nyaman. Lalu kemudian rezekinya datang dari berbagai tempat. Maka berlebihan umillah. Lalu kemudian mereka kubur kehadap nikmat Allah. Ada pengajian tak pernah datang. Ada masjid tak pernah diisi. Maksiat merajalela. Mungkar di mana-mana. Judi ada, narkoba merebak kemana-mana. Kalau pengajian berkurang, mereka berkembang biak. Lalu bagaimana? Maka berlebihan umillah. Mereka kemudian kubur terhadap nikmat Allah. Apa yang terjadi? Fazaqahullah libasal ju'wal khawf. Maka Allah akan menimpakan kepada mereka ketakutan, lapar, kemiskinan. Bimakanu yasma'un, dengan apa yang kita lakukan. Maka jangan sempat terjadi lagi di Aceh Tamiang ini hal-hal yang tidak baik. Ayo berubah menjadi orang yang 2019 belum sempat baik, 2020 ini kita coba menjadi orang baik. Insya Allah. Insya Allah. Mau Bapak Ibu jadi orang baik? Mau. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ceramah panjang. Cuma malam hari ini saya harus balik ke Riau. Habis ceramah ini saya diantarkan ke Bandara Kuala Namu. Serius. Kuala Namu, tiket saya itu jam 7.30. Tiket di tahu lah Pak di pesawat, ya kan? Kalau terlambat gimana coba? Ditinggalin Pak. Pesawat aja lagi Pak. Kadang-kadang nengok pesawat nih. Kalau awak datang duluan, bahkan ada ustaz kawan saya, pas dia mau tabligh akbar ketinggalan pesawat, besoknya emosi dia, duluan dia datang, ditinggalinnya pesawat. saya mohon doa ya dari jamaah sekalian, insya Allah saya malam hari ini balik ke Medan, ke Bandara Kuala Namu, baru kemudian pagi besok saya langsung berangkat ke Riau, karena besok saya masih ada acara di Riau. Nah, ada 4 acara sampai malam, lalu kemudian paginya lanjut lagi sampai kemudian malam. Hari Minggu sore saya rencana mau ke Kota Padang Sidimbuan. Kota Padang Sidimbuan sampai hari Jumat, Jumat baru kemudian langsung saya berangkat ceramah keluar kota. Makanya Bapak Ibu saya mohon doalah dari jamaah sekalian, doakan saya istiqomah ya. Doakan saya tetap rendah hati, doakan saya tidak sombong karena umur saya sekarang masih muda, 29 tahun. Ustaz Abdul Somad Datuwana Batuah. Serius. Ustaz Adi Hidayah Jatas. Saya lah yang muda. Yang muda, gaul, energik, ya kan? Ini makanya kalau misalnya Pak Bupati ini belum habis jabatannya, masih undang saya besok, masih bisa lah insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya intinya saya bahagia datang ke sini. Pertama saya dikasih apa tadi itu namanya? Lada. Ah itulah yang dibilang itu ya.
Dikasih, Masya Allah. Saya tadi waktu dikasih itu mikir, besok di bandara selamat gak nih? Senjata tanya pula aku bawain ke bandara. Ya. Ya, mudah-mudahan lah, Insya Allah aman. Karena oleh-oleh kan begitu. Ya, ya. Bapak-Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang begitulah adatnya. Ustaz biasanya kalau ceramah kemana-mana, memang begitu. Saya kemarin tablik akbar di Pulau Burung. Habis dari Pulau Burung, Masya Allah. Karena di sana penghasil kelapa, dibawain sama saya itu santan asli murni. Lalu dibawain lagi makanan, lalu dibawain lagi kopi. Waktu kemarin tablik akbar di Pulau Burung. Sebelumnya itu saya tablik akbar di Teluk Pinang. Dibawain mangga, ya kan? Dibawain sagu, dibawain gula di Teluk Pinang, daerah Riau memang sih. Kenapa? Di Aceh mana pula saya tahu kan? Tengok aja lah nanti aku pulang, ada enggak aku bawa. Ya, ya kalau enggak ada kan berarti ya beginilah pula di Aceh Tamiang ini. Selama datang, datanglah. Itu pulang, pulanglah. Oke. Kalau ibu ku tandai. Sakit hati Ustaz, enggak. Mau lah sakit hati, ya kan? Yang penting diingat aja kan, oh begini mereka. Apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya saya bahagia, saya senang. Tadi makan sama juga dengan Pak Bupati ya di rumahnya. Makan udang. Saya doakan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Kita doakan beliau sekeluarga semua jajaran pemerintahan. Mudah-mudahan dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jauhkan dari mereka sifat serakah. Amin. Allah jauhkan dari mereka sifat dengki, iri dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal Alamin. Khususan ala hazniyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana ighfirlana anfusana wa in lam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir lana umurana wa hassin lana muradana wa qadi hajina fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salam doi Allah yang maha menyelamatkan. Salimna ya Allah min kulli afatin dunya wal akhirah. Ya Allah, selamatkan kami di tahun 2020 ini dari kesempitan dunia dan akhirat. Andai kata ya Allah di tahun 2020 ini ajal kami ya Rabb, izinkan kami jadi orang baik baru Engkau cabut nyawa kami ya Allah. Izinkan kami ya Allah beribadah baru Engkau panggil kami ya Allah. Izinkan kami aktif salat ke masjid baru Kamu panggil kami ya Allah. Jangan matikan kami ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, jangan matikan kami saat kami membuka aurat kami. Jangan matikan kami saat kami tidak ada wudu. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang maksiat. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang korupsi. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang berjudi. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang mabuk. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang berzina. Jangan matikan kami ya Allah saat kami sedang kubur segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Saat kami beribadah wafatkan kami ya Allah. Saat kami sujud wafatkan kami ya Allah. Saat kami beribadah wafatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanur Rahim. Allahumma rabbana a'udzana minas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang hafal Al-Qur'an.
Ya Allah, jadikan anak cucu kami anak yang hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak-anak Aceh Tamiang ini menjadi anak yang hafal Al-Quran, mencintai Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana antina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar. Selamatkan kami ya Allah dari api neraka-Mu. Wa sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau masih merasa kurang, undang saya ceramah sekali lagi. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lah ada kayu dan ranting, hati-hati berjalan di dalam gelap. Karena Ustaz Wandi, adik Leting, cocoknya gitu seumur hidup.